Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Keycam Nikita 2.0. Dan ini adalah config spesial Fix Astro Blank Hitam ya teman-teman. Khususnya buat kalian pengguna Redmi Note 8, config ini cocok banget karena seperti kita ketahui ya, Redmi Note 8 setelah melakukan update ke MIUI 12 mulai dari Android 10 dan sampai sekarang sudah sampai di Android 11. Ternyata kasusnya masih sama ya, ada beberapa keycam yang hasilnya blank hitam ketika menggunakan mode astrofotografi. Maka di kesempatan kali ini saya akan share config fix untuk mengatasi hal tersebut ya. Dari sekian config yang saya tes di Redmi Note 8, hanya config ini ya paling stabil untuk mode astrofotografi dan tidak mengalami blank hitam sama sekali ya. Saya sudah coba di berbagai kondisi untuk mulai tempat paling gelap sampai tempat terang ya, untuk mode astrofotografinya aman ya. Meskipun config ini didesain khusus untuk Redmi Note 8, namun bisa juga digunakan di device yang lain. Contohnya untuk device yang sudah saya tes menggunakan config ini adalah Redmi Note 10, kemudian Poco X3 NFC, semuanya work dan lancar menggunakan config ini. Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya, di sini saya asumsikan kalian sudah punya Keycam Nikita 2.0 ya, teman-teman. Biar lebih fresh, di sini akan saya clear data terlebih dahulu. Oke, kita clear data ya, hapus semua data. Buat yang belum punya Keycam Nikita 2.0, silahkan diinstal ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Oke, ini izinkan semuanya. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita download config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting, kemudian ke paling bawah menu config, lalu pilih simpan, kemudian simpan. Ini bertujuan untuk membuat folder Keycam config 7 yang ada di memori internal. Ya, nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian download config-nya. Link-nya ada di deskripsi ya. Dan seperti biasa, nanti untuk config-nya saya sediakan 3 format viewfinder, ada JPEG, YUV dan juga default. Kemudian nanti untuk config-nya tidak hanya saya sediakan untuk Redmi Note 8 saja, tapi saya sediakan juga untuk config yang universal ya, yaitu bisa kalian gunakan di device yang lain. Oke, kalau sudah silakan di copy ke penyimpanan internal, lalu cari folder Keycam, kemudian config 7 dan kita tempel di sini di dalam folder config 7. Selanjutnya buka lagi Keycam-nya, kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini, bisa di sini atau di sini, di hitam-hitam sini ya. Selanjutnya pilih config-nya, lalu kita restore. Kemudian untuk fitur-fiturnya di sini ada aux lens ya, ada ultra wide dan juga makro, kemudian ada kamera utama. Untuk yang pertama saya akan tes mode malamnya terlebih dahulu ya, atau mode night sight. Oke, ini mode malam biasa, astrofotografi off, AWB on ya. Dan seperti ini hasilnya teman-teman, hasilnya mantap ya, jernih, detail, minim noise. Seperti ini masih proses, hasilnya bagus ya teman-teman, seperti yang terlihat di layar. Kemudian untuk selanjutnya
Saya akan mencoba mode astrofotografi AWB on ya. Oke. Kita tunggu saja, teman-teman. Oke, hasilnya tidak blank hitam ya. Dan ini sudah saya tes di berbagai kondisi, teman-teman, baik di tempat yang sangat gelap maupun tempat yang terang, semuanya aman untuk astrofotografinya, tidak mengalami blank hitam. Dan hasilnya tetap bagus ya, teman-teman, seperti ini. Oke, detailnya dapat, warnanya pas, tidak over saturasi. Oke, ini untuk selanjutnya AWB off ya. Sepertinya hasilnya lebih hot ya, teman-teman, untuk warnanya lebih kuning ketimbang AWB di on kan. Kita coba lihat hasilnya ya, sudah jadi. Dan hasilnya seperti ini. Ini posisi off ya ABB-nya. Warnanya lebih ke kuning-kuningan daripada yang ini ya. Yang ini ABB on, yang ini ABB off. Ini perbandingannya, ini ABB on. Lalu ini off. Kemudian ini untuk beberapa hasil foto mode malam di tempat lain ya. Oke, untuk selanjutnya masih di malam hari, teman-teman. Saya akan mencoba untuk objek manusia menggunakan mode kamera biasa, bukan mode malam ya. Dan ini untuk flash nyala. Oke, dan seperti ini hasilnya. Untuk objek manusia di malam hari, warna kulitnya tidak kuning ya, teman-teman. Masih bagus untuk warna kulitnya. Kemudian untuk selanjutnya beralih ke mode manual atau mode makro. Di sini untuk pindah ke mode makro tinggal digeser seperti ini ya. Lalu pastikan untuk HDR plusnya pilih yang on, jangan yang disempurnakan. Oke, lalu kita dekatkan dengan objek kira-kira jarak 10 cm seperti ini. Oke, dan seperti ini untuk objek makro ya, hasilnya bagus. Dan ini beberapa sampel foto yang lain ya, yang diambil di siang hari, baik untuk AWB off maupun AWB on ya, seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.